Kiprus Besar Kepulauan Lawang ke Kayu, kami khususkan kepada Iwa Besar untuk nanti ketika dikacarkan dapat naik ke atas. Surat keputusan Pengurus Besar Pertubuhan Lawang Kayu Kabupaten Ketapang masa bakti 2021-2024 nomor 001 garing PRK garing 3 garing 2021 tentang pembentukan Pengurus Besar Pertubuhan Lawang Kayu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan hubus dalam masa Majelis Besar Perkumpulan Lawang Kayu Kabupaten Ketapang pada hari Ahad tanggal 14 Maret 2021 bertepatan dengan 37 Rajab 1442 Hijriah memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat nama-nama yang tercantum di dalam surat keputusan ini sebagai pengurus besar tingkat pusat Perkumpulan Lawang Kekayu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat periode 2021-2024. Kedua, keaktifan dari segenap pengurus besar Perkumpulan Lawang Kekayu Kabupaten Ketapang atas beban dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya akan menjadi pertimbangan dan penilaian dari Ketua Perkumpulan Lawang Kekayu beserta pengurus pada yang bersangkutan. Dengan demikian, diharapkan setiap pengurus besar Perkumpulan Lawang Kekayu yang telah ditunjuk untuk bekerja secara maksimal dan lebih aktif untuk turut serta dalam peningkatan kapasitas Perkumpulan Lawang Kekayu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Ketiga, apabila dalam pelaksanaan tugasnya dianggap tidak mempunyai peran yang konstruktif atau membangun, maka dengan hak prerogatif pengurus besar Perkumpulan Lawang Kekayu Kabupaten Ketapang melalui rapat musyawarah pengurus koordinator atau anggota pengurus yang bersangkutan akan dilakukan penyegaran. Keempat, sejak ditetapkan surat keputusan ini, maka secara sah berdasarkan musyawarah terbentuklah kepengurusan Perkumpulan Lawang Kekayu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang disebut Pengurus Besar Perkumpulan Lawang Kekayu di tingkat pusat Kabupaten Ketapang. Kelima, biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Perkumpulan Lawang Kekayu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Keenam, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan penulisan nama dan gelar atau orang yang dimaksud dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 14 Maret 2021 bertepatan dengan 1 Syakban 1442 Ketua Perkumpulan Lawang Kekayu Kabupaten Ketapang Dipertuan Seri Tuan Guru Zunaidi Nawawi Tuan-Tuan Sarjana Pendidikan Islam. Tembusan yang terhormat pemerintah daerah Ketapang, yang terhormat Dewan Penasihat, yang terhormat Dewan Pembina beserta yang disepuhkan dan pakar, yang terhormat segenap para pengurus yang bersangkutan. Lampiran Dewan-Dewan Kehormatan Perkumpulan Lawang Kekayu Kabupaten Ketapang sebagai jajaran pembina dan penasihat. Dewan Pelindung Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang mencakup Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD Ketapang, Majelis Raja Pangeran Ratu Kertanegara Insinyur Haji Gusti Kamboja SH/MSI, Ketua Ikramat Yang Mulia Uki Raidento, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Ketapang Yang Dimuliakan Ayanda Haji Ustami Engkes, perwakilan dari MP Ketapang Puspa Mia Gayatri SE, Balai Mangku Negeri Putra Penyangga Balai Mangku Negeri Tanjung Pura Darussalam Amir Yasir Ansari SE, Gabungan Organisasi Wanita GOW Ibunda Haja Sumarini Haryati Borges Effendi SH/MH SM, jajaran daripada pembina dan penasihat selaku yang disepuhkan, Yang Mulia dan Ketaziman Kai Haji Muhammad Kuni, Kai Ude Idrawan Ghazali, Kai Zainuddin, Kai Ude Jamhari, Kai Uti Maisir SE, Kai Uti Tajukiran, Kai Haji Uti Syaitullah, Nyai Hajah Utin Huda, Nyai Uti Musaddatul Abadiyah, Nyai Uti Muslimah, Nyai Uti Suami Uti Muhammad Saukan, Nyai Suhaili. Jajaran Dewan Penasihat seutuhnya, yang terhormat Bapak Haji Dederi STMT, Bapak Dr. Hades Haji Marwan Nur MN,
Bapak Uki Mulyar Edusari, Bapak Uki Sukanya, Bapak Raden Joko Santoso, Bapak Muhammad Saufi, Bapak Hafiz Adriadi SIP, Bapak Uki Elias, Bapak Uki Muhammad Asad, Bapak Dr. Dedi Alamsyah SKM MKes, dan Bapak Muhammad Sadikin MPD. Dewan Pembina, sebetulnya yang muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Wahidin SEME, Bapak Haji Hermansyah SHMH, Bapak Muhammad Rusdiansyah SHUD, Bapak Nirwan Esos MSI, Bapak Muhammad Tamrin Esos MSOS, Bapak Jamhuri Amir SH, Bapak Nasdiansyah SEME, Bapak Haji Saliman Nur, Bapak Haji Abdullah Sadi, Bapak Al-Mukarram Habib Ghazali, Al-Mukarram Habib Ahmad Muhammad Zain Al-Hadar, Bapak Rifai, Bapak Kondang Pasetio SP, bertindak sebagai Dewan Penasihat dari jajaran yang dipakarkan Gusti Charma Dwi Husada SP, Agus Kurniawan SSOSKI, Lutfi Fauzan Hasan SP, Citra Eka Sandi SPMT, Yuyung Safitri MSI, Uti Beding Wijaya, Muhammad Dani. Selanjutnya kepada jajaran Dewan Pengurus untuk dapat naik ke atas panggung mengikuti prosesi rangkaian pelantikan dan pembalikan bagaimana nama yang akan saya sebutkan untuk dapat naik dengan hormat. Bertindak sebagai Ketua Zunaidi SPD, Wakil Ketua Rion Sati. Kita beri aplaus kemenangan. Sekretaris Muhammad Dedi Wahyu. Bendahara Lukmanul Hakim Sarjana Pendidikan. Koordinator-koordinator bidang beserta anggota. Koordinator bidang advokasi dan bantuan hukum. Ketua Afriza SH. Silakan untuk rapat majukan. Anggota Eka Jubania Isra SHMH. Dedi Maulana SH. Aulia Rahman SH. Irfan Imam Riyadi SH, Dwi Indra Kusuma SH. Yang nama-nama disebutkan dimohon dengan hormat dan mulia untuk dapat naik ke atas. Koordinator Bidang Humas dan Hubungan Antar Bangsa, Uti Adri Fahreza S. Farmasi. Sulistio Sartoni Sarjana Pendidikan Islam. Silakan nama-nama yang disebut rapat naik ke atas panggung. Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ketua Helvina Setia Haryadi AMD, Susilawati SPD, Dina Mulyana, Risa Pardiyati, Prihartini SP. Silakan untuk rapat. Agak maju saja. Koordinator Bidang Dokumentasi dan Informasi Publik, Ketua Rian Maulana. Anggota Dutraha Tirta Wicaksono, Ferdi Agusman SIP. Koordinator Bidang Pengabdian pada Masyarakat dan Lingkungan Hidup, Suherman SPDI, selaku Ketua. Anggota Aulia Eliawati Novita Sandriani. Silakan Bapak Suherman SPDI. Koordinator Bidang Ekonomi dan Usaha Kecil Menengah, Ketua Ahmad Ali Sadikin SD. Anggota ICA. Anggota Deni Satriawan.
Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Hakim Surya Putra SPD MPD, anggota Susi Herawati SPD SD, Luffy Apriya Muladani SPD AU, Fiska Durwan Indriani. Koordinator Bidang Pendidikan dan Dakwah, Ketua Al-Karam Halid Said Sarif Ghazwal Fikri Sarjana Pendidikan Islam, anggota Dermawan, anggota Tristawati SPD. Koordinator Bidang Seni dan Budaya Melayu, Ketua Ahmad Nur, anggota Sunar Bio, Nur Hajiman SPDI, Herlen AMD Kep, Irma Yunita Safitri, Yuni Kartika, Nurlita Aulia Anjani, Rinalda Anissa, Yuliana. Koordinator Bidang Pelestarian dan Pusaka Melayu, Ketua Raden Abdillah, anggota Hanisha, Suherman SPD, Lutmi Hanisha. Koordinator Bidang Olahraga Tradisional, Hamdani, selaku Ketua, anggota Nurlita Aulia Anjani, Umi Nurzuan Awani. Koordinator Bidang Laskar Lawang Kekayu, Ketua Indra Setiawan, anggota Cani Juwanul Muslimin, anggota Muhammad Al-Aziz Juhdi. Koordinator Bidang Wira Taruna Melayu, Siti Aminah, Uti Mohtarudin, Uti Hasbuni, Rengga Parisi. Koordinator Bidang Kaderisasi Keanggotaan, Ketua Ratna Dia Eka Perwati SPD SI, anggota Dedi Irawan AMD, anggota Hazri, anggota Jumadi. Puspa Puspa, Koordinator Puspa Pertukaran Lawang Kekayu, Ketua Endang Sriwangi, anggota Risa Pardiyati, Utin Dede Amelia STR. Wira-wira, Koordinator Wira-wira Perkumpulan Lawang Kekayu, Ketua Hadi Rizal Rifai Yong Hadi, anggota Deni Karana Pangaraya. Baik, kepada segenap seluruh jajaran pengurus, sebelum saya bersama-sama juga dengan kalian semua yang hadir untuk berbaiat janji sumpah setia dengan posisi kita dibebani amanah tanggung jawab sebagai pengurus keluarga besar Perkumpulan Lawang Kekayu, di hadapan daripada semua para sesepuh orang tua yang menyaksikan, ingin mendengarkan, bersediakah sekiranya tuan-tuan dan puan sekalian yang tergabung dalam pengurusan besar Perkumpulan Lawang Kekayu di bawah komando saya selaku ketua untuk berbaiat sumpah setia menjalankan amanah ini. Apakah bersedia? Bersedia. Apakah tuan dan puan sekalian sanggup untuk dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita ke depan? Apakah sanggup tuan dan puan? Sanggup. Baik, ikuti dan kita ucapkan bersama
janji setia, sumpah baiat kita sebagai rakyat pelatihkan kesisian ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biarpun patah luangan kapal. Biarpun patah luangan kapal. Janganlah patah arang di diri. Janganlah patah arang di diri. Biarpun nyawa harus terjual. Biarpun nyawa harus terjual. Melayukan tetap tegak berdiri. Melayukan tetap tegak berdiri. Kami pengurus besar perkumpulan Lawang Kekayun, pengurus besar perkumpulan Lawang Kekayun Kabupaten Ketapang, Kabupaten Ketapang periode 2021-2024 pada hari ini 1 Sya'ban 1442 Hijriah Mengangkat sumpah baiat janji setia sebagai orang Melayu menjunjung adat bersendikan syarat bersendikan kitabullah menjaga nama baik berkumpulan marwah Melayu dalam peri kehidupan sebagai orang Melayu taat dan patuh pada asas majelis perkumpulan Lawang Kekayun yang mengatur amar atau perintah nahi atau larangan siap sedia kapanpun dimanapun menjaga keutuhan agama negeri adat dan budaya Melayu membujur lurus melintang patah sumpah kami berucap tulus mengangkat saksi kepada Allah sekalipun pedih hati tersayat sekalipun darah akan tumpah dengan Melayu kami tetap di jalan Allah Nur Allah cahaya Allah semua bermula kehendak Allah kepada Allah kami berserah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim Demikian dengan penuh kesadaran kita semua mengucapkan janji sumpah setia itu setidaknya tiada untuk dapat melangkah tatah petitik pelanggaran patang terhadap apa yang kita ucapkan. Ketapang 1 Sya'ban 1442 Hijriah 14 Maret 2021 pengurus besar perkumpulan Lawang Kekayun pusat tanah kayu matan Tanjung Pura Ketapang resmi sudah menjadi bagian daripada struktur kepengurusan Dewan Besar Pengurus Besar Perkumpulan Lawang Kekayun Kabupaten Ketapang periode 2021-2024 dan mohon doa dari sekalian yang hadir untuk dapat memperkuatkan istiqomah kami dalam menjalankan amanah ini. Selanjutnya kita mohon kepada